أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الإفلام Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Ula'ika <tuhat> ala hudan min rabbihim mereka lah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan percakapan kosong. untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, Dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah Dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya, maka gembirakanlah Dia dengan azab yang pedih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan

والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابه وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم Dia menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi agar ia, bumi, tidak menggoyangkan kamu dan memperkembangbiakan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi, dan kami turunkan air hujan dari langit. Lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku. Apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah? Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Walaqad atainal qumana al-hikmata anashkur lillah waman yashkur fa inna ma yashkur li dan sungguh, telah Kami berikan hikmah kepada Lukman, yaitu: bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya Dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah. Ketika Lukman berkata kepada anaknya, "Ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya, mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. <tip> In ala an bima laysa laka bihi ilmun fala فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku, Dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa. يَا إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ Lukman berkata, "Wahai anakku, sungguh, jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu, atau di langit, atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya, Allah Maha Halus, Maha Teliti." يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وهي أناكو لقصانا كان لحصولات Dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf Dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya, yang demikian itu termasuk perkara yang penting. <Syukur> Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri dan sederhanakanlah dalam berjalan Dan lunakanlah suaramu Sesungguhnya seburuk-buruk suara Ialah suara keledai الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmatnya untukmu lahir dan batin? Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk, dan tanpa kitab. Yang واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa yang diturunkan Allah," mereka menjawab, "Tidak." Tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala. Neraka, dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya.

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu: "Janganlah menyedihkanmu, Muhammad, hanya kepada kami tempat kembali mereka, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati." <tuh> kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam azab yang keras wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah dan sungguh, jika Engkau Muhammad, tanyakan kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?" Tentu mereka akan menjawab, "Allah, katakanlah: 'Segala puji bagi Allah.'" Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji. وَلَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ Dan pohon-pohon di bumi menjadi pena, Dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya tujuh lautan lagi setelah keringnya. Niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. <tuh> Menciptakan dan membangkitkan kamu bagi Allah hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Mudah, sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, وسخر الشمس والقمر كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar sampai kepada waktu yang ditentukan? Sungguh. Allah Maha Teliti, apa yang kamu kerjakan demikianlah, karena sesungguhnya Allah Dialah Tuhan yang sebenarnya dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah, dialah yang maha tinggi, maha besar. Alam tara anna al tajri fil bahri bi liyuriyakum min ayatihi. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, agar diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya? Sungguh. Pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus adapun yang mengingkari ayat-ayat kami hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih ya yeah. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّ Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sungguh, janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia. Dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam menaati Allah. <tik> عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت Sesungguhnya, hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui. Dengan pasti, apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal.